Pemirsa, video 4 sepeda motor milik warga suku Baduy Lebak, Banten yang dibakar warga lain viral di media sosial. Pembakaran dilakukan karena pemilik kendaraan dinilai melanggar adat suku Baduy yang dilarang memiliki alat transportasi. Sebuah video menampilkan aksi pembakaran sepeda motor oleh warga suku Baduy Lebak, Banten viral di media sosial. 4 dari 6 sepeda motor milik sesama warga tersebut dibakar di desa Cibuleger. Alasannya, pemilik sepeda motor dinilai melanggar adat suku Baduy, yaitu dilarang memiliki alat transportasi. Ini karena dilakukan terhadap mereka yang selama ini mengabaikan perintah dari lembaga adat bahwa setiap warga masyarakat adat tidak boleh memiliki kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan ternyata mereka mengabaikannya, sehingga membuat tokoh-tokoh adat kemudian merasa geram, merasa diabaikan, dan 4 dari 6 unit yang terkena razia itu kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Warga suku Baduy selama ini hanya diizinkan bepergian dengan berjalan kaki tanpa alas kaki, meski jaraknya puluhan kilometer. Pembakaran sepeda motor tersebut adalah salah satu bentuk sanksi pelanggaran adat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.